Berkumur dengan larutan garam dapat menjadi obat alternatif alami sebagai untuk meredakan radang tenggorokan. Teh chamomile dapat digunakan untuk menyembuhkan sakit perut dan sebagai obat tidur. Kids, radang tenggorokan merupakan penyakit yang menimbulkan rasa nyeri, gatal, dan gak nyaman di sekitaran tenggorokan. Rasa sakit dan gak nyaman yang disebabkan karena radang tenggorokan akan mengganggu proses menelan dan berbicara. Penyebab utama radang tenggorokan biasanya terjadi karena infeksi virus karena penyakit flu. Nah, terdapat sejumlah obat alami yang ampuh meredakan radang tenggorokan. Agar gak salah pilih, yuk langsung kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Madu. Madu merupakan makanan manis dan kental yang dibuat oleh lebah. Madu menjadi salah satu obat radang tenggorokan alami yang sudah digunakan sejak zaman dahulu. Khasiat madu ampuh meredakan radang tenggorokan karena mempunyai formula penyembuh luka. Larutan garam. Berkumur dengan larutan garam dapat menjadi obat alternatif alami sebagai untuk meredakan radang tenggorokan. Campuran air garam dapat membersihkan kotoran yang tertinggal di mulut dan menghilangkan bakteri di tenggorokan. Cuka apel. Cuka apel merupakan obat radang tenggorokan alami yang cukup ampuh karena mengandung bahan antibakteri. Khasiat dari cuka apel mempunyai efek antimikroba yang dapat membantu melawan infeksi. Bawang putih. Bawang putih merupakan tanaman dari genus Allium sekaligus nama dari umbi yang dihasilkan. Tanaman ini mempunyai sejarah yang sudah digunakan oleh manusia selama lebih dari 7.000 tahun. Cara menggunakan bawang putih untuk obat alami radang tenggorokan bisa dengan mengunyah secara langsung, dicampur dengan masakan, atau yang lainnya. Teh chamomile. Teh chamomile dapat digunakan untuk menyembuhkan sakit perut dan sebagai obat tidur. Kandungan dalam teh ini mengandung formula yang bisa menenangkan peradangan. Teh ini mempunyai zat yang bersifat anti peradangan, antioksidan, yang efektif menyembuhkan radang. Nah, itulah beberapa cara alami mengobati radang tenggorokan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!